Selamat petang. Selamat datang ke Tok Karu Channel. Terima kasih Tok Karu ucapkan kepada yang telah subscribe. Yang terus menyokong Tok Karu. Alhamdulillah. Petang ni Tok Karu berada di dusun untuk mengambil wah cempedak peringkat pertama. Dia ada dua peringkat ya. Okey, sekarang kita tengok. Ini buah cempedak peringkat pertama. Dia dah besar. Dia sepatutnya dia ni, dia akan keluar sekali ni macam kecil-kecil ni. Tapi ini daripada peringkat pertama yang dengan durian ni tu. Kan? Jadi ini peringkat kedua dia. Ni kita tengok peringkat kedua. Ini peringkat kedua ni. Boleh tahan lah. Kan? Ini yang ni insyaAllah ujung-ujung bulan 8 esok. Yang ni sekarang ni sebahagian dari dari apa ni Perak Champion yang Tok Karu tanam lah. Kan? Alhamdulillah baja pembajaan ikut jadual. Kan? Pembajaan ikut jadual. Lepas tu penjagaan juga baja, racun serangga, semua sama kita ikut jadual. Baik, Tok Karu bukan Tok Karu nak riak, bukan apa. Jadi Tok Karu nak tunjuk supaya sebagai pedoman kat kawan-kawan. Kan? Sebagai pedoman kat kawan-kawan supaya jangan cepat. Tengok Tok Karu punya pun sempoi ya. Kan? Sempoi ya penjagaan dan sempoi. Kan? Mari kita rata-rata, jom kita tengok lagi sepokok. Sepokok dua lagi. Mah. Okey ya. Ini Tok Karu bukanlah nak tunjuk semua, tapi boleh. Mari kita tengok dekat-dekat. Ha, tu. Okay. Ini yang Tok Karu cerita yang kena pakar macam mana nak kenal cempedak tua dan cempedak muda. Dalam video yang ke berapa dulu Tok Karu dah cerita. Jadi ini kena betul-betul pakar lah nak ambil dia. Kan? Tengok buah dia. Ini yang peringkat kedua pula. Tengok ya. InsyaAllah ni kalau dalam akhir-akhir bulan 8 ni esok kita makan cempedak. Di sini Tok Karu tak jual mahal. Tok Karu menjual RM5 satu kilo sahaja. Sama ada dia pemborong ke peruncit, orang individu kena beli pun RM5 je. Tok Karu nak senang kira lah. Okey ya. Tapi kalau mak janda lagi murah lah. Gurau ya. Apa. Okey, tengok. Mari kita tengok mai ikut ni. Tok Karu kasi pokok lagi lah. Last sebenarnya. Mari kita tengok. Nanti dia apa kata kita nak demo saja. Mari kita tengok ni. Ada kerana ni? Tak ada. Okey ya. Tuan-tuan boleh tengoklah. Jadi Tok Karu pun tak payah cakap banyak lah kan. Boleh tengok ribuan biji Perak Champion. InsyaAllah. Ya. Ini mantap. Ini isi dia berwarna oren. Alhamdulillah. Ya.
Jadi sebagai panduan lah, panduan kepada siapa-siapa yang punya bisu lah. Perkara pun tak adalah handal sangat kan. Tapi sekadar untuk sebagai panduan untuk tuan-tuan. Kita tengok dahan ni. Ya Allah selamatkanlah buah pokok ni. Kita khawatir pula. Takut dia terlalu lebat. Oh ya Allah. Ha? Ha, tunjuk dahan dia tu, tunjuk dahan tu. Huh. Ha. Oh, alhamdulillah. Tu karo guna baja 16-16, lepas tu baja organik. Disulam dengan baja organik lah. Ha, jadi kalau baja 16 apa ni, baja kimia pun kurang elok lah. Jadi kita sulam dengan baja organik. Ha, lepas dekat sampai dah ke peringkat nak buah, kita sulam lagi dengan baja organik. Ha, inilah hasil dia. Ma, hasil apa untuk apa ni pokok cempedak tahun ni lah. Okey, kita naik atas. Tangan tengok ni. Jam sikit ni. Nombor depan ni. Jam sikit ni. Okey. Yang ni. Ah, ini kita naik budak lah. Budak. Durian montong. Bawah sana kebun bawah. Tapi ditebuk ditupai lah. Tapi mungkin ada satu pangsa lah. Okey. Ah. Kita isi. Oh, dah masak dah ya. Nyonya tolong isi ya. Minta nyonya isi. Tak larat lah. Dia Tok Karu minta perempuan Tok Karu isi omoh. Lagi tak ada minyak. Ada. Champion. Mantap. Woi, baik. Ini saya kita ni. Sepedak ni petua dia kalau dah tua dia ringan sikit. Dah masak dia berat balik. Okay. Ha, ini pokok durian. Kok Karu pun tak tahu jenis apalah. Tengok buah dia. Kan. Boleh lah nak kata tak apa lebat-lebat juga lah. Ha, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Tok Karu rasa itu saja dari Tok Karu. Semoga gambaran ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan. Guys, bukanlah Tok Karu nak riak nak menceritakan itu, tapi sebagai panduan. Sebagai panduan.
Amboi, amboi sebut dia. Okay. Lagi satu tu kalau kita kulit kuda ni kita bagi makan magok. Isi dia kita makan, kulit dia kita bagi makan magok. Jadi tak buang lah. Itu saja. Salam dari Tok Karo. Senyum selalu. Bersedekahlah walaupun sedikit. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.